sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong resmi temukan penyerang ganas jadi starter di laga timnas Indonesia versus Irak. Shin Tae-yong sepertinya sudah menemukan sosok penyerang ganas untuk lini depan timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ramadan Sananta. Sananta kemungkinan bakal menjadi opsi sang pelatih untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Irak. Skuad Garuda akan lebih dulu bertamu ke Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023 mendatang. Striker andalan Persis Solo itu memang tengah menjadi sorotan. Insting tajam dalam mencetak gol yang dimiliki Sananta membuatnya kerap jadi opsi pelatih di tim nasional. Sananta pun selalu berhasil membuktikan kualitasnya bersama timnas Indonesia. Meski tak selalu jadi starter, ex-penggawa PSM Makassar itu hampir tidak pernah absen nyekor untuk skuad Garuda. Terkini Ramadan Sananta menyumbangkan gol untuk kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Pasukan Shin Tae-yong menang telak 6-0 pada leg kedua yang berlangsung kemarin, Selasa 17 Oktober 2023. Melihat performa apik Ramadan Sananta di beberapa laga terakhir timnas Indonesia, bukan tidak mungkin sang pemain bakal menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong di laga kontra Irak. Menarik dinantikan strategi apa yang akan diturunkan STY untuk membuat Ramadan Sananta bisa terus menjadi mesin gol bagi timnas Indonesia. Penyebab Presiden FIFA Gianni Infantino pasang wajah hoki caraka. PNYEBAB Presiden FIFA Gianni Infantino pasang wajah hoki caraka akan dibahas kali ini. Sosok penyerang PSS Sleman ini memang tengah mencuri perhatian publik. Terlebih setelah dirinya debut bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam leg kedua melawan Brunei Darussalam, Selasa 17 Oktober 2023, Hoki bahkan menyumbang 2 gol dalam kemenangan 6-0 di Stadion Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan memasang wajah hoki caraka di Instagram pribadinya @Gianni_Infantino. Hal ini tentunya menambah sosotan kepada pemain berusia 19 tahun tersebut. Dalam unggahan Infantino, terlihat hoki caraka tengah memasuki lapangan pertandingan saat akan melawan Brunei Darussalam di putaran pertama. Caption dari unggahan tersebut menunjukkan bahwa Infantino tengah memperkenalkan aturan baru pada Piala Dunia 2026 mendatang. Kampanye kualifikasi bersejarah untuk Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada pada tahun 2026 telah dimulai hari ini dengan peningkatan kuota hingga 9 tim dari TAF Chub yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di panggung dunia, tulis Infantino. Dikutip dari Instagram pribadinya, pada aturan terbaru FIFA, terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam format ajang kompetisi sepak bola paling bergengsi tersebut, di mana jumlah peserta tadinya hanya 32 tim sejak Piala Dunia 1998, kini bertambah menjadi 16 tim atau total ada 48 tim. Menakarkan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, wajib sikat Vietnam dan Filipina. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali menyatakan Timnas Indonesia punya kans untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus bekerja keras lebih dahulu dalam putaran kedua. Pada putaran kedua, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, Filipina.
Fase grup putaran kedua akan berlangsung pada 15 November 2023 sampai dengan 11 Juni 2024. Akmal mengatakan jika timnas Indonesia sulit mendapatkan poin saat jumpa Irak, setidaknya harus sapu bersih saat melawan Vietnam dan Filipina jika mau lolos ke putaran ketiga. Pasalnya, hanya dua tim dalam setiap grup yang akan berhak melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia punya peluang lolos ke putaran ketiga jika mampu kalahkan dua lawan dari Asia Tenggara, yakni Vietnam dan Filipina, kata Akmal Marhali. Vietnam masih menjadi tim nomor satu di Asia Tenggara. Timnas Indonesia jangan anggap remeh, tetapi harus yakin, ucapnya. Misteri hilangnya sosok Elkan Bagot dan Dimas Derajat saat lawan Brunei terbongkar. Dua pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot dan Dimas Derajat secara misterius menghilang pada laga leg kedua kontra Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemana kedua orang tersebut? Tapi anehnya Elkan Bagot dan Dimas Derajat juga tidak muncul ketika berlaga di leg kedua kontra Brunei. Bahkan Elkan dan Dimas tidak masuk dalam susunan daftar pemain timnas Indonesia kontra Brunei. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya, apa penyebab keduanya absen? Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi kalau kedua pemain tersebut memang sedang dalam kondisi kurang fit. Tidak diketahui pasti apakah Elkan Bagot dan Dimas Derajat mengalami cedera yang parah sampai tidak bisa main. Maka dari itu posisi Elkan Bagot pada akhirnya digantikan oleh bek senior Fahrudin Arianto yang juga menjabat sebagai kapten tim. Sedangkan Dimas Derajat posisi digantikan oleh Dendi Sulistiawan yang akhirnya digantikan oleh Ramadhan Sananta. Dimas Derajat cedera di Timnas Indonesia, pelatih Persikabo 1973. Kita repot lagi. Persikabo 1973 harus menerima kenyataan penyerang andalan mereka, Dimas Derajat, absen saat jumpa PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat. Dimas Derajat mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia. Dimas Derajat memang membela skuad Garuda julukan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menang agregat 12-0 atas tim lawan dan melaju ke putaran kedua ajang itu. Mantan pelatih Persebaya itu mengatakan harus memutar otak dengan cederanya Dimas Derajat. Pasalnya penyerang timnya menyisakan Yandi Sofyan karena bomber asal Argentina Rafael Conrado sudah lebih dulu dipulangkan karena minim kontribusi. Kemungkinan Dimas absen lawan PSIS Semarang, kita repot lagi, striker kita tidak punya lagi, tinggal Yandi saja, karena pemain asing seminggu yang lalu sudah kita pulangkan, kita coret, tambah Aji. Sepak bola tidak bisa mengandalkan satu atau dua pemain saja, mungkin di sana Dimas, pemain di sekitarnya cukup mendukung dia. Sebenarnya selama di Persikabo dia tampil bagus, masalahnya dia belum cetak gol. Itu saja, tukasnya.